Testing, 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 testing. Oke, ya, ini finally jalan, guys. Habis update ya. Lagi-lagi TikTok update, guys. Jadi ini saya lagi berusaha ya, setidaknya bermain. Tidaknya saya main begitu ya, guys. Suara gamenya jadi full, nggak tahu kenapa. Udah saya kecilin ya. Oke. Semoga nggak ganggu ya, suaranya lumayan kenceng soalnya. Kemarin itu lawan si Monty ya, terakhir begitu. Target awalnya lawan Monty, guys. Si anjing muter-muter. Oke ya, langsung saja nih. Kita cari Monty-nya. Kaget. Oke, lari guys, lari. Males ketahuan Monty ya. Kosong guys. Kemarin saya buru-buru ya, minggu lalu. Agak buru-buru begitu. Jadi ya, saya cobalah. Oh, enggak ke sini. Saya inget sih, pokoknya nggak ke situ. Belum waktunya turun. Seingat saya sempat itu dikasih kisi-kisi ya, tapi nggak, belum waktunya. Jadi bisa putar-putar di sini. Cuma nggak tahu nih. Jalan aja mah kalau saya. Oke. Aduh. Bisa naik salah satu ini enggak ya? Seingat saya sih harus naik ini ya, balapan ya, biar seru gitu. Kaget guys. Ini lama betul ya. Ketahuan kah? Freddy upgrade katanya. Oke. Saya nggak mau ketahuan, males. Urusan sama Pak Satpamnya ya. Buat apa gitu urusan? Oke. Ini yang ini ya. Saya baru bisa main pas ini habis maghrib ya. Soalnya memang ya ada urusan lah. Lagiannya saya pasin aja lah ya, biar orang-orang itu saya cek. Biasanya ramenya setelah buka puasa. Kok ada suara Roxy? Loh, kok Roxy, bro? Aduh, kok jadi Roxy? Aduh, out of order lagi. Saya mau keluar dari takut ini. Ada suara-suara Roxy begitu. Oke, nggak ada ya. Oke. Oh, ini cuma ngecas doang. Caution, liquid nitrogen. Memang balapan ini mobil ini ya. Nggak ada yang bisa dinaikin gitu ya. Aduh, suaranya itu saya tuh merinding-merinding, geli-geli gimana gitu. Aduh, saat pam pantes ini buka tutup ternyata ini.
yang buka tutup ini ternyata. Ternyata ini ya guys ya, buka tutup ya. Oh ini udah saya buka kemarin ya. Saya agak-agak amnesia sih jujur ya. Oke. Apaan tuh? Apaan tuh? Lampu ini. Oke. Ya, nggak ada ya. Kayaknya tidak ada sesuatu yang berarti. Oke, langsung dengan Mister Japanese ya, nggak tahu orang Jepang pokoknya mah tulisannya itu. Jepang campur apaan tuh, Mister apaan ya, nggak tahu ya. Thank you udah send me something. Oke. Thank you. Roxy. Ya bener sih ya, Roxy ya. Oke, lagi-lagi. Luar biasa memang ini. Respect abangku ya. Kok bisa ini? Tiba-tiba muncul orang Jepang ya. Saya pikir orang Jepang ini aja ya. Ternyata dermawan gitu. Tuh. Apa saya save di sini ya? Save di sini dulu. Thank you. Orang Jepang. Oke. Waktunya coba kita naik. Suaranya tuh ngeri sedep. Aduh. Suaranya tuh deket banget ya. Sebelah mana coba. Oke. Buang waktu saya ya. Mohon maaf nih. Ya gimana ya. Namanya orang ya ada takut-takutnya pasti ya. Oke. Memang bener ya. Ramenya pas ini habis maghrib ya. Maghrib. Lo iya ya. Mau kepalanya di mana ya? Ini nih masalah nih. Ntar saya takutnya nih. Dia kalau kesini gimana tuh? Oke. Aman kali ya. Oke, sudah sampai sini. Kayaknya memang disuruh balapan ya. Cuma kita kayaknya pakai remote control begitu. Bentar. Boleh nih diambil ini. Roxy Raceway. Power Drain. Tidit. Mounty Balloon. Mounty udah meninggoy. Nah, ini bocil nakal ini ya. Lagi-lagi bocil nakal, guys. Oke. Apa ini yang bisa diambil? Enggak ada. Boneka mungkin. Oke. Tak ada apa-apa. Tidak bisa menaiki. Kurang panjang mungkin kakinya.
Oke, oke. Coba kita lewat sini atau naik? Nggak tahu saya. Enggak sih, harusnya nggak turun, nggak turun. Enggak mungkin turun ini mah. pada ditutup jalannya, nggak bisa lewat. Ya, nggak bisa di jalannya ditutup. Ngeng, ngeng. Oke, sip. Kabur dulu. Oke, bisa, bisa. Hey kid, come on out. We're only trying to help. Suaranya gema ya, ntar. Seingat saya bisa nemu kepalanya di sekitar sini. Kalau nggak salah, berarti bener ya. Coba ya. Seingat saya sih deket ya itu ya. Itu badannya udah nemu, kepalanya yang belum. Iya, kepalanya mana ya? Apa harus turun? Di sini kan ya, mission find Dane Space, find how decommission Chica. Nggak ada. Loading dock under first floor. Nggak ada. Nggak ada, bos. Bahkan jalan ke atas ditutup ya. Ah tuh si ber brand. Kayaknya salah nih ya. Coba ke arah ini, harusnya beneran ini memang cari kepala. Cuma saya bingung kepalanya sebelah mana. Ntar panggil aja kalau udah nemu ya kepalanya. Sementara ini si bear-nya itu cuma bisa nyakar ya. Cuma aduh, itu lagi Roxy anjing. Roxy-nya muter-muter. Bro, bro. Muter-muter Roxy-nya. Are you hungry? Aduh, hampir ketahuan ya. Please jangan kesini. Oke, kayaknya aman, masih aman, guys. Hey kid, come on out. Oke, saya coba ke sisi yang lainnya. Saya nggak nemu kepalanya nih ya, jujur ini. Nggak nemu kepalanya. Situ tutup. Nggak tahu ya sebelah mana kepalanya nih. Sini kali ya. Ini yang belum saya masukin, yang sebelah sana sih. Belum itu, sebelah sana. Coba dulu ke sini, siapa tahu nemu kepalanya. Ini kan turun-turun kan ya. Mungkin aja saya menemukan. Gelapnya tapi kebangetan ini. Are you lost?
Aduh. Aduh, apaan tuh? Ih. Nggak bisa nih, kebakaran. Kebakaran. Kompor meleduk. Hah, kok ada distraction? Waduh, saya nggak suka nih gini-gini nih. Saya nggak suka distract-distract ya. Mendistract. Apa ini? Kok nggak bisa panggil? Cara manggilnya gimana? Bahkan nggak ada apinya ini. Bahkan tidak ada api. Tak ada api. Oh ini. Nah, ini bocil ini. Nggak ada api. Iya, nggak bisa, bro. Nggak bisa nih. Nggak bisa. Gimana nih? Apa harus bawa si ini ya? Oh, gara-gara ya, tidak bisa, betul. Makanya logikanya nggak nyambung saya. Kok nggak bisa? Ya kan nggak bisa lewat terowongan ya. Nah, terus gimana nih? Padahal ini bisa nih diterobos ya harusnya. Tapi saya yang bingung ini sekarang. Maunya gimana? 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 Oh, nggak mungkin loh ini. Saya lewat sini nih. Nggak mungkin. Ini out of order. Nah, ini kepalanya nih. Alamat, ini saya nggak nemu kepala nih ya. Satu tempat yang belum saya jelajahi ya. Di sebelah sini. Sini nih yang belum dieksplor. Masalahnya satpamnya lumayan nih. Suaranya kok deket banget ya? Us. Us. Ih. Ih. Kok ngeri. Ih, kesini lagi.
Hampir terus, bro. Gak ada, bro. Gak ada, bro. Gak ada nih kepalanya. Sini kali ya. Ini ya. Sebelah mana kepalanya? Out of order semua. Muternya kok ke sini. Cara kelilingnya aneh bener ini satpamnya. Konklusi saya apa? Saya bingung. Bingung, guys. Jadinya bingung. 20 menit muter-muter ya, enggak nemu kepalanya. Oke, pelan-pelan aja lah. Robot head location. The end of the track at the back of the raceway in a driver assist crate. The head will be damaged and Freddy will advise fans that they can be fixed it by going the West Arcade staff room, getting dance pass from there. The mission will begin. Okay. Jadi saya buang waktu banyak 20 menit ya. Tidak ada progres begitu. Tempatnya gelap. Jadi yang pertama Roxy ya. Missing head begitu. Kita cari missing head. Nah, diarahin ke mana? Apakah kita harus pakai fast bear? Ini terlalu gelap ini tempatnya. Enggak, itu badannya. Rodi ada kepalanya. Ada kepalanya ini apa beda ya? Apa udah beda kali ya? Saya juga enggak tahu. Robot head and then space location. Oke. Diturutin aja. Nah, ini kan turun. Dari turun ini nah, ambilnya ke tempat yang sama ya. Saya bingung ini, tempatnya sama terus gitu. Saya cek lagi ya, ada atau enggak gitu. Saya kelewatan terus. Kelewatan, guys. Enggak tahu ya, kesel-kesel kadang-kadang tuh saya tuh kesel sendiri gitu. Kayak kok bisa kelewatan gitu. 20 menit loh. 20 menit. Itu kayak luar biasa itu. No progress at all. Di sini terang tempatnya. Nah, masalahnya tuh kepalanya nggak ada ya. Beda ini. Tuh. Kepalanya nggak ada. Apa saya sudah ambil? Udah saya ambil kali ya. Find this in space and bring robot head. Oh, kayaknya sudah saya bawa. Nah, itu masalahnya ngecek inventory gitu ya. Nggak ada gitu.
Kemungkinan sih langsung cari dance pass ya. Saya clueless BTW. Kemungkinan ini udah saya bawa konklusi saya ya. Nah, dance pass location kalau begitu. Ah, sudah ya. Berarti saya harusnya sudah punya juga ya. Jadi inventory-nya ini kan kepala ya. Terus dance pass. Nah, sudah punya semua. Oke. Oke. 24 menit membuang waktu. Sorry ya. Ya, gimana nih, memang tidak not brilliant enough ya. West Arcade. Oke, ini yang sekarang saya cari. West Arcade ya. Kita cari West Arcade location. Buat dibenerin. Oke. Okay. Nah, itu dapat enggak tuh? Bring. Saya cepetin dikit ya supaya tahu posisinya di mana nih. Ini ceritanya balik lagi ya. Oke, ini apa nih? Kenapa ada peringatan? Low power. Senternya kali low power ya. Robotnya. Malah robotnya yang low power. Oke. Okay. Heading to West Arcade. Lock your progress to save point Roxy Raceway and entrance shelter and return the atrium. You can find the West Arcade on third floor on atrium to the right. To the main entrance, to the prize counter, the sign above us will read Fast Gate rather than West Arcade, so don't let confused. We'll inform that he can come with you as he dancing machine. You have to embark on this adventure. You once arrive West Arcade, a few minutes later wander around. You are about to go through a pretty tough encounter. Knowing how each area arcade interconnects will help a lot. Intinya apa tuh namanya ya, tulisannya itu balik ke fast gate. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita ke fast gate. Oke. Okay. Oke. Okay. Buang-buang waktu setengah jam. Clueless. Ah, ketangkap lah. Bodoh amat. Ketangkap. Please. Malah ketahuan. Ya kan? Malah ketangkap. Kok bisa loh? Clueless setengah jam. Heran loh ya, kalau anak sekarang bisa main ginian mah hebat ya.
Sayang, heran ini enggak bisa. Sulit gitu. Sulit, begitu sulit. Robot's missing its head. Begitu sulit. Hey kid, come on out. Oke. Gas mah. Kalau saya mah gas ya. Suruh balik ke atrium. Setidaknya ada progres. Oke. Langsung ke mana ini ya? Ke arcade. Atrium. Oke, nge-lag ya. Enggak tahu kenapa nge-lag. Ada satpam. Enggak ya, enggak ada. Tak ada satpam. Oke, nge-lag lagi. Ini apa? Kok masih nyambung sini? Roxy Raceway. Kok masih nyambung sini ya? Saya makin bingung ini. Tempatnya tuh kok besar banget gitu. Buset, gak kurang gede tempatnya ini. Kok bisa gede ya? Apa ini? Apa gitu? Kurang gede pak ini tempatnya mainan. Halu ini ya yang bikin developernya nih. Satpam brai. Satpam brai. Aduh. Terlalu wadaw. Kok jadi rame ya tempatnya ya? Kok rame bener ya tempatnya? Tiga loh. Apa ini? Kok jadi wadaw. Waduh. Tempat wahananya nih. Saya lihat aja nih capek ya, apalagi dunia nyata gitu. Makin pusing. Oke, kabur sajalah saya. Kabur saja. Ah, betul kan ada satpam kan. Hampir loh. Roxy dong. Kenapa di sini Roxy-nya? Proxinya lebih cepat dari saya ya. Jadi di sini ceritanya lantai 3 gitu. Nah, karena di lantai 3 tempatnya fast skate.
namanya. West Arcade adalah Fast Kid. Ayo kita coba. Kita gas. Oke gas, oke gas. Fast Kid. Iya kan ya, Fast Kid kan, kan Fast Kid kan. Oke, ini saya pastikan aja ya. Ya, at least ada progres begitu. West Arcade, oke. Okay. Oke. Susah, bos. Fast kid. In the corner near the stairwell find elevator entrance to fast kid. Save your game. I personally recommend exploring, get familiar the place before trying to repair the head. Pay special attention to the switches around the map. You will need to find them later with the lights off. When you are ready, go to the second floor, head right, go through this red door, then enter the room on the left. Save your game before doing anything else, and then approach the machine in the middle. Lights will go off and you will need switch all generator. Aduh, ini misinya kayak Mr. Moon lagi. Lawan Mr. Mumun ya. Ternyata ada bosnya nih, mini-mini bos gitu ya. Susah ya. Kemungkinan besar ada bosnya ini. Duh ya. Kemungkinan ini bosnya ini. Oke. Kita gas. Come on. Come on, ketahuan tuh kan kelamaan dasar. Saya mau ke sini loh. Tuh, masuk, bro. Gimana nih? Udah lolos ya. Lolos. Lolos, guys. Lolos. Sampai saya harus walk through ya, bingung soalnya gimana mainnya. Bingung sendiri gitu. Ini kan ya. Fast Kid. Lengkap di sini ya. Recharge the flashlight. Hold it to use. Oke. Katanya getting familiar. Fast Kid. Ah, ini lawan bosnya di sini nih. Udah saya save ya intinya. Nah, ini saya penasaran nih, robotnya besar bener ini. Ini gerak ini ya, BTW ya. Enggak tahu kenapa. Agak creepy gitu ya, untuk bikin robot sebesar itu buat apa digerak-gerakin gitu. Bilangnya animatorik tapi kayak punya jiwa gitu. Bingung saya. Banyak hal yang membingungkan bagi saya. Ada toiletnya, oke. Ini ya generatornya ini. Dari tempat utama ke sini, oke.
Misinya tuh mirip, saya tadi sudah baca sekilas, mirip-mirip misi. Ya, misi itulah ya, yang Mr. Mumun itu. Jadi yang pertama ke kamar mandi yang ini Fazbear punya. Oke, dia nggak kesini ya. Yang Fazbear punya nih, ada generatornya. Ketahuan nying. Kok bisa papasan ya? Kamar mandi Fazbear, oke. Mana lagi generatornya? Kayaknya robot ini nggak pernah turun ya, turun tangga atau naik tangga gitu. Aman, aman lah, aman, aman, aman. Pokoknya hindarin aja. Oh, kalau ginian bisa ya. Pokoknya yang naik turun tangga dia nggak bisa tuh. Yang ada anak tangga, anak tangganya nggak mau. Keren bro, tempat kerjanya kayak gini. Ngepres betul ya. Kok nggak ada nih? Lah, kok muter? Oke. Please dong, please, please. Oke, katanya getting familiar with. Ini tempat karaoke nih mah. Waduh, kok pas di sini berhentinya. Karaoke hijau. Kok bisa papasan gitu ya? Ish. 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 Kok gitu cara jalannya? Ini yang punyanya Fazbear ya. Kayak habis di mau dibongkar gitu.
Oke. Ih, kok sampai sini? Ya putar terus lah, terserah. Capek saya. Putar aja terus. Sini pojokan ya. Nggak tahu nih ruang apa nih. Back room ini ya. Sudah pasti back room, cuma saya kurang tahu ini. Nah, ini tempatnya satpam ini harusnya ya. Ah, pokoknya saya nggak tahu lah ya misinya gimana. Ya pokoknya sampai sini dulu lah ya. Ini saya nggak bisa lama-lama soalnya. Bingung juga gitu saya mau why gitu kayak gimana gitu. Clueless gitu ya. Dan saya tuh nggak tahu nih bakal lanjut main atau enggak gitu. Tiap kali main itu makin lama makin bingung. Ya gitulah. Pokoknya ya sampai sini dulu lah. Saya masih nggak tahu nih, galau ya. Mungkin bisa, kalau ada yang nonton mungkin bisa lah tinggalkan kolom komentar di YouTube aja gitu ya. Di TikTok gimana gitu, nggak ada ya, nggak ada kolom komentar gitu. Ya taruh di sini aja di YouTube saya lah ya. Bisa tulis di bawah, di kolom yang bawah, lanjut atau enggak gitu. Ini saya udah alamat putus asa ya. Suruh main itu duh kayak kayaknya enggak deh gitu. Udah mulai begitu. Ya udahlah. Thank you. Saya mau pamit undur diri ya. Lanjutin makan. Makan atau minum enggak tahulah. Sampai sini dulu aja. Oke, ciao.